Dalam rangka Hari Bhayangkara ke-78 tahun, Polda Kepulauan Riau menggelar Lomba Dayung dan Ketinting Piala Kapolda Kepri 2024 di Tanjung Riau, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Sabtu 15 Juni 2024. Pada sambutannya, Kapolda Kepri Yan Fitri Halimansyah mengatakan, tujuan berlangsungnya kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kecintaan olahraga dayung sampan dan ketinting di Kepri. Perlombaan yang diadakan oleh Polda Kepri ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Tampak masyarakat antusias menyaksikan perlombaan yang dimulai pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ini. Sementara itu, diketahui jumlah peserta yang ikut dalam perlombaan tersebut meliputi dayung putra 42 orang, dayung putri 17 orang, dan balap ketinting 23 orang. Polda Kepri juga menyiapkan hadiah menarik untuk para pemenang. Di antaranya, untuk juara 1, 2, dan 3 dari masing-masing perlombaan memperoleh trofi, piagam, dan uang pembinaan sesuai dengan peringkat juara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Randy Rizky, UTV mengabarkan.